Selainnya dijual nggak sih? Kalau bisa dijual nggak? Nggak ada. Nggak ada ya, nggak dijual selain itu. Jadi pas pakai roti. Buat roti aja ya. Nggak tahan lama. Selamat siang teman-teman. Ini kita lagi di depan Permata Purnama, tepatnya Jalan Purnama. Ini kita mau review jajanan yang keren banget, kece banget, oke banget. Ini gak jauh dari Indomaret Purnama. Di sebelahnya jual buah-buah seperti ini. Nah, yang pengen kita review ini nih, Aliong Srikaya asli dengan 3 pilihan kegemaran Anda. Srikaya asli, ada roti goreng, kukus, sama panggang. Nah, teman-teman, langsung aja kita tanya-tanya apa aja yang dijual. Tuh, ada yang bulat, ada yang panjang, ada yang goreng, ada yang panggang. Langsung aja kita tanya. Selamat siang, Ceh. Cek, Aceh ini jualan apaan nih, Cek? Roti Srikaya. Roti Srikaya ya. Ada 3 jenis ya nih, Cek? Iya. Panggang, goreng, kukus. Goreng yang ini ya. Sama kukus yang panjang ya. Boleh, Cek, buatin yang ini apa ya? Yang goreng ya? Goreng. Yang gorengnya 3. Yang panggangnya 3. Yang panjangnya ini 2. 2 panjang, 2 panjang gitu. 2 panjang. Itu yang panjang itu satu panjangnya bisa jadi berapa potong, Cek? 8. 8 potong ya. Ini cara bikinnya dikasih mentega gitu aja ya. Srikaya. Ini srikayanya. Ini bikin sendiri aja ya? Iya. Oke. Buka dari jam berapa nih, Cek? Jam 2 sampai jam 6. Jam 6 sore ya? Ya, panggangnya 3 juga, Cek. Baru 2, itu. Iya, satu lagi. Ini selain di sini, ada cabang lain? Ya, di Sumatera. Sama di Karya Baru. Karya Baru itu di mana ya? Dekat JNE. JNE ya? Depan. Oh iya. Rokan Sutoyong. Ya, oke, oke. Ini semua kue ini bahannya tepung terigu? Iya. Yeah. Dibuat sendiri juga? Iya. Ada tersedia di Gojek nggak sama Grab? Nggak ada. Di Gojek aja. Di Gojek ada ya. Kalau untuk yang putih ini, kalau satu potong gitu, harganya berapa? 3.000. 3.000 ya. Kalau yang lain 3.000an juga nih? Iya, sama. Oh, serba 3.000 ya. Satu hari biasanya jual berapa roti sih, Cek? 300-an. 300 potong roti ya? Campur sama yang putih juga? Iya, semuanya. Selainnya dijual nggak sih? Kalau bisa dijual nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak dijual selain itu ya? Jadi, pas pakai rotinya. Buat roti aja ya? Nggak tahan lama. Ini selain Srikaya, Cek? Iya. Kenapa sih Srikaya gitu? Srikaya itu kan buah ya. Tapi bahannya kan nggak dari bahan buah Srikaya. Itu kenapa namanya selain Srikaya? Karena memang Srikaya gitu ya. Apa sih? Srikaya. Emang dari dulu namanya emang Srikaya gitu. Oh iya. Dari terbuat dari telur, apa sih? Telur, santan. Oh, telur, kelapa sama gula ya. Kalau mau beli yang satu panjang itu satunya berapa sih yang panjangnya? Satu
batang 24. 24.000 ya. Jadi 24.000 itu bisa jadi 8 potong ya. Oke. Okay. Ini lagi dibungkus sama acenya, artinya nanti kita coba sama gimana rasanya. Terima kasih banyak ya sudah izinkan ini, Cie. Ya. Namanya siapa, Cie? Alin. Ah, Cie Alin, makasih banyak. Semoga makin laris manis. Makasih ya. Ini totalnya berapa nih, Cie? 66. Oke, siap. Jadi teman-teman, di sini tuh ada jual ini kue apa nih, Cie? Wajit ya. Sama Pak Pau juga nih. Teman-teman, langsung aja kita cobain. Ini dia roti aliong. Roti aliong itu ada 3 jenis roti. Ada roti goreng ini. Roti goreng itu kayak roti panjang gitu ya, modelnya bulat panjang gitu, di tengahnya diisi serikaya. Nah, seperti ini roti goreng. Ini teksturnya agak berminyak karena digoreng ya rotinya. Ini ada roti kukus. Roti kukus itu sebenarnya yang panjang-panjang tadi yang dipotong-potong. Nah, itu dipotong-potong seperti jadi kayak gini. Isi selai serikaya di dalamnya, dan ini yang panggang itu bulat, di tengahnya diisi serikaya juga. Ini memang spesial, serikayanya itu emang terkenal banget enaknya roti serikayanya. Dan roti aliong ini termasuk yang paling terkenal di Pontianak karena cabangnya ada 3. Oke teman-teman, langsung aja kita cobain dulu yang roti gorengnya. Kenapa dibuat 3 jenis begini, digoreng, dipanggang, dan dikukus? Karena nggak semua orang juga suka salah satunya. Jadi dibuat 3 jenis, jadi salah satunya orang suka bisa beli salah satunya, oke? Coba aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget sih, terbukti enak banget sih kayaknya. Serikayanya tuh lembut banget, smooth gitu rasanya. Antara manis dan gurihnya roti itu paduannya pas banget. Jadi kayak apa ya, kata orang bilang kayak juicy gitu orang bilang ya, rasanya enak banget, lumer banget rasanya di mulut. Enak banget sih. Cobain lagi yang ini, yang apa, yang kukusnya. Nah, kukus itu warnanya putih, dan teksturnya empuk-empuk dan kenyal gitu. Jadi kita makan, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget sih, yang kukus ini enak banget. Terus sebenarnya balik selera masing-masing sih. Rasanya sih lebih suka yang kukusnya. Yang kukus ini lebih apa ya, nggak enak gitu makannya karena nggak ada kandungan minyak di dalamnya, dan rasanya pun lebih berasa enak lah karena dikukus ya. Teksturnya tuh lebih kenyal-kenyal gitu, digigit itu kayak kenyal-kenyal gitu dan empuk, enak banget nih. Cobain lagi yang ini, yang panggang. Yang panggangnya enak juga, walaupun nggak seenak yang goreng sama yang kukus, tapi yang panggangnya juga empuk, rotinya juga enak. Oke teman-teman, segitu dulu review dari gue soal roti aliong ini. Jangan lupa buat di like, di komen, dan juga di subscribe channel kita. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.